Sekali lagi, kepada orang tua atau pendamping dan calon wisudawan, kami informasikan untuk segera menempati tempat duduk yang telah disediakan, karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Kami mohon partisipasi hadirin untuk tertib mengikuti seluruh rangkaian acara ini. Bagi yang membawa alat komunikasi, diharapkan dalam mode senyap agar acara tetap kondusif. Sekali lagi, kami mohon partisipasi hadirin untuk tertib mengikuti seluruh rangkaian acara ini. Bagi yang membawa alat komunikasi, diharapkan dalam mode senyap agar acara tetap kondusif. Dekan dan pimpinan FISIP Unpad akan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi, kami mohon para hadirin tetap tertib dan bagi yang membawa alat komunikasi diharapkan dalam mode senyap agar acara tetap kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang bagi para orang tua dan pendamping calon wisudawan pada acara syukuran dan pelepasan calon wisudawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran Wisuda Gelombang 2 Tahun Akademik 2022-2023 Senin 6 Februari 2023. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, serta hidayah-Nya kita dapat berkumpul di aula lantai 3, Gedung B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Pajajaran yang akan diikuti oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia pada lahirku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi penuh hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Hadirin sekalian, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an kepada Saudara Muhammad Kais Fatin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. شُكْرًا عَلَى حُسْنِ فَهْمِكُمْ. وَالسَّلَامُ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Kais Fatin yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Kami ucapkan selamat datang dan salam bahagia kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran, Bapak Dr. Erwidia Setia Budi Sumadinata, SIP, SSI, MT, MSI Han. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Riset, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran, Prof. Ida Widyaningsih, SIP, MA, PhD. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran, Bapak Dr. Muhammad Beni Aleksandri, SEMM. Yang kami hormati, Manajer Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Cecep Safaatul Barkah, ESOS MAB MBA. Yang kami hormati, Manajer Riset, Inovasi, dan Kemitraan, Ibu Erna Herawati, SAN MA PhD. Yang kami hormati, Manajer Sumber Daya, Perencanaan, dan Informasi, Bapak Arief Irmansyah, ESOS MSI. Yang kami hormati, Kepala Unit Penjamin Mutu atau UPM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. R. Ahmad Buhari, SIP MSI. Yang kami hormati, Kepala Unit Internasionalisasi Ibu Anggia Utami Dewi, PhD.
Yang kami hormati, seluruh Kepala Departemen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran beserta jajaran. Yang kami hormati, seluruh Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran beserta jajaran. Yang kami hormati, seluruh Ketua Program Studi Sarjana Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran beserta jajaran. Yang kami hormati, seluruh Ketua Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran beserta jajaran. Yang kami hormati, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bapak Dr. Dr. Handes Herianto Bekti, MSc. Yang kami hormati, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Saudara Muhammad Ziki Zainal Arifin. Tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada para orang tua dan calon wisudawan, dan yang kami banggakan, Akang Teteh calon wisudawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, wisuda gelombang 2 tahun akademik 2022-2023. Acara selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran kepada Dr. Widya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para orang tua wisudawan dan para wisudawan wisudawati yang kami cintai dan kami banggakan. Yang saya hormati para wakil dekan, ketua program studi, para manajer, kepala departemen di lingkungan FISIP Unpad, yang kami hormati Bapak Ketua Ikatan Alumni FISIP Unpad, Pak Herianto Bekti. Yang saya hormati Ketua BEM, BPM, rekan-rekan pengurus himpunan mahasiswa dan panitia yang hari ini juga alhamdulillah telah mensupport seluruh kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah merupakan suatu kebahagiaan yang tidak terkira bahwa pada hari ini kita sebetulnya ini saudara-saudara calon wisudawan ini sudah apa ya, sudah resmi ya, yang doktor sudah resmi bergelar doktor, magister, sarjana sudah, dan insya Allah besok secara walimahnya begitu ya, akad nikahnya sudah, walimahnya besok insya Allah akan dilaksanakan di kampus Unpad Jalan Dipati Ukur. Dan tentu saja kita ingin menyambut, mengantarkan ibu bapak para wisudawan, saudara-saudara dari fakultas. Jadi alhamdulillah sejak berapa tahun yang lalu nih Pak Buhori, kita bisa menyelenggarakan lagi wisuda di tingkat fakultas. Sudah setahun, dua tahun yang lalu ya Pak Jacep, alhamdulillah. Tidak lain adalah untuk makin menguatkan ikatan kita sebagai bagian dari alma mater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada para hadirin yang telah menunggu ya. Setungguhnya acara kita mulai pukul 13 tadi, baru kita mulai pukul 14 mengingat tadi ada kunjungan dari pimpinan universitas yang tidak bisa ditunda, jadi mohon maaf tadi waktunya tersita. Berikutnya saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat, walaupun pada saat upacara sidang gitu, saya dan kami baik para dosen, pimpinan program studi telah menyampaikan, izinkan pada hari ini kami menyampaikan lagi karena alhamdulillah dihadiri oleh
orang tua, keluarga dari para wisudawan yang juga mungkin pada saat ujian sidang terakhir itu hadir. Selamat buat teman-teman semua. Dan ini bukan akhir perjalanan teman-teman sebagai bagian dari Civitas Akademika FISIP UNPAD. Hanya berubah saja statusnya. Kalau kemarin menjadi mahasiswa, saat ini menjadi alumni. Bagi teman-teman yang lulusan S1 dan S2 tentu masih berkesempatan untuk melanjutkan gitu, jadi mahasiswa, baik di tingkat magister maupun tingkat doktoral. Saya doakan agar teman-teman yang sarjana maupun magister diberikan kesempatan rezeki untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Berikutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir di sini, para calon wisudawan, atas prestasi yang teman-teman ukir selama menjadi mahasiswa. Prestasi karena kelulusan teman-teman ini menunjukkan bahwa teman-teman bersungguh-sungguh mengikuti seluruh jalannya program pendidikan selama menempuh kuliah, baik sarjana, magister, doktoral, dan membawa nama baik institusi khususnya ya, FISIP UNPAD. Kepada ibu, bapak, orang tua, keluarga dari para wisudawan, kami pun mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada putra-putri, saudara, rekan, suami, istri yang selama menempuh pendidikan di UNPAD mungkin banyak ya suka dukanya, dan tanpa dukungan ibu bapak sekalian mungkin putra-putri, suami, istri, saudara-saudara kita tidak akan sampai pada tahap ini. Jadi sekali lagi terima kasih, dan kita berdoa semoga para wisudawan di kemudian hari mendapatkan kebaikan. Bagi yang akan bekerja, semoga mendapatkan pekerjaan terbaik sesuai dengan passion. Bagi yang sudah bekerja, semoga kelulusan ini meningkatkan karir teman-teman semua, dan semakin berprestasi semakin membuat alma mater ini menjadi bangga. Dan nanti Pak Herianto Bekti selaku Ketua Ikatan Alumni, saya mohon nanti bisa meraih teman-teman ini, karena di masa depan tantangan makin besar dan kami di kampus tidak mungkin melakukannya sendirian. Kami harus bermitra, dan tentu saja alumnus, alumni adalah mitra terbaik kami. Jadi sekali lagi selamat, semoga besok wisuda, acara wisudanya dinikmati dengan baik, bergembira, dan menjadi titik awal kesuksesan teman-teman di hari yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Widya atas sambutannya. Selanjutnya, kami undang Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran, yaitu Saudara Muhammad Zikri Zainal Arifin, untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Saudara Zain, dipersilakan. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran, yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran, yang terhormat jajaran manajer, yang terhormat Kepala Program Studi, Kepala Departemen, Ketua Ikatan Keluarga Alumni FISIP UNPAD, tenaga pendidik beserta jajaran, dan tentunya yang saya banggakan, para wisudawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya, kita semua dapat berkumpul dalam kondisi yang berbahagia, dalam keadaan yang sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, hari ini adalah hari yang menjadi saksi akan besarnya rasa kebahagiaan dan syukur kami, bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran,
akan capaian akhir dari proses panjang pendidikan yang Akang Teteh selama ini berada di sini, yaitu kelulusan. Rasanya hanya kalimat syukur dan doa yang mewarnai bahagianya hari ini. Semua jerih payah dan perjalanan panjang telah sampai kepada saat di mana semua terbayarkan dengan senyuman dan kelegaan. Hari yang akan menjadi saksi atas semua pengorbanan dan usaha yang tentunya tidak akan terulang kembali. Akang Teteh Wisudawan serta hadirin yang berbahagia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran harus berbangga akan mahasiswanya yang kini telah menjadi wisudawan. Lain daripada itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran haruslah berbangga karena Akang Teteh Wisudawan yang hadir pada hari ini, yang ada di sini, merupakan bukti akan kegigihan serta kerja keras terhadap keberlanjutan studi yang ditempuh di kampus biru tercinta ini. Oleh karena itu, saya dengan segenap kebesaran hati mengucapkan rasa bangga dan rasa bahagia atas Akang Teteh Wisudawan semua. Serta saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya karena telah pernah menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Tentunya Akang Teteh sekalian pada hari ini akan menjadi sumber inspirasi bagi kami, bagi generasi yang akan terus meneruskan semua prestasi Akang Teteh sekalian. Doa serta harapan tentunya kami sampaikan dan kami panjatkan untuk kelancaran, kemudahan, serta keberkahan atas ilmu dan perjalanan yang menanti di depan untuk Akang Teteh sekalian. Semoga semua hal yang diberikan oleh Akang Teteh Wisudawan bisa terus memberikan keberkahan sampai akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Akang Teteh semua di sini memiliki kesempatan akan pendidikan yang diinginkan oleh jutaan orang di luar sana. Oleh karenanya, saya harap semua hal dan langkah yang Akang Teteh ambil ke depannya akan terus bisa menjadi inspirasi bagi miliaran orang yang bermimpi akan pendidikan. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya, izinkan saya memimpin satu komando visip, mungkin jadi satu hal yang terakhir untuk Akang Teteh. Satu komando, satu visip, bangga. Satu visip, bangga. Satu visip, bangga. Sekian sambutan yang saya sampaikan. Semoga acara hari ini diberikan kelancaran dan memberikan kebahagiaan serta tanda kenangan yang akan Akang Teteh bawa dalam meneruskan perjalanan kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zain atas kata sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran kepada Dr. Herianto Bekti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Dekan beserta jajaran, pimpinan departemen, kemudian program studi, ya, dan kepala pimpinan pusdi, ya, juga pimpinan tendik, ya, atau tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya, the last but not least, ya, Akang Teteh, ya, itu ujaran yang biasa dikembangkan di Ikatan Alumni Universitas Pajajaran, ya, Akang Teteh calon wisudawan yang kali ini dikawani dan ditemani oleh yang tercinta para orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khususnya kepada ibu bapak, ya, barusan sekali ada sambutan, ya, dari anak kita Ketua BEM, sangat terstruktur ibu bapak, ya. Salut kita. Itu adalah salah satu contoh potret, ya. Begitulah anak visip, kan gitu, ya. Nah, oleh karena itu, ibu bapak. Ya, ibu dan bapak, sambutannya itu sangat terstruktur dan sangat sistematis. Padat berisi konten yang baik dan benar, gitu, ya. Salut, terima kasih. Pertama mungkin saya sebagai pimpinan, bukan pimpinan, ketua, ya, Ikatan Alumni
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik sudah barang tentu berbangga dan menyambut kedatangan Akang Teteh bergabung ya di Ikatan Alumni Universitas Padjajaran. Dan yang utama mungkin saya menggarisbawahi tadi ya ujaran Pak Dekan ya, atau mungkin di dalam lagu himne Unpad ya, himne Unpad, saya sudah meninggalkan fakultas itu tahun 86, 36 tahun yang lalu berarti ya. Alhamdulillah ya, lagu himne itu tidak pernah lupa ya, tidak pernah lagi lihat teks ya. Nah, mudah-mudahan Akang Teteh yang kali ini di gelombang kedua ya, gelombang kedua tahun akademik 2022 dan 2023 pun mengingat itu ya, baik di pikirannya maupun di hatinya ya. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga Akang Teteh akan masuk ya ke sandar di muka kehidupan yang sebenarnya ya, kompetisi yang sebenarnya ya, tolong jaga kan gitu ya, nama baik alma mater ya, dengan menunjukkan ya, dengan menunjukkan hal-hal yang berkenaan dengan memegang etika ya, etika akademik, dan buktikan bahwa alumnus Universitas Padjajaran khususnya Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik bisa bersaing dengan baik ya dengan kompetitor-kompetitor lain yang ada di dunia kerja. Selamat jalan Akang Teteh ya, bagi yang akan bekerja nanti silakan bersaing ya, juga bagi yang akan meneruskan studi ya, kecuali yang sudah menempuh program doktor ya, mungkin itu sudah finish ya, sudah ada di dalam level yang tertinggi ya. Besar harapan kami bagian bagian dari bait himne Unpad itu bisa meresap di hati dan sanubari kita semua, karena hanya kitalah nanti yang bertugas menjaga nama baik alma mater yang amat sangat kita banggakan dan amat sangat kita cintai ini ya. Selamat jalan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, kelancaran dan keselamatan bagi kita semua. Khususan mungkin terima kasih ke pimpinan fakultas ya, program studi dan departemen, tendik semua yang telah mendampingi adik-adik kami ini hingga insya Allah besok mereka akan memasuki acara formal ya, pengelepasan secara resmi. Dulu Anda diterima oleh rektor, sekarang pun Anda dilepas oleh rektor Universitas Padjajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Herianto atas sambutannya. Acara berikutnya, pemaparan informasi mengenai program Pasca Sarjana oleh Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Riset. Kepada Prof. Ida dipersilahkan. Kelihatan. Aduh. Gak ada itunya, mundur aja ya. Sok. Nah, gitu atuh. Maaf, saya mah tidak tinggi. Oke. Ini gak ada di layar soalnya. Gak apa-apa. Mati ya layarnya. Yang depan, tapi gak apa-apa, ada, saya ada cadangan, biarin. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, calon wisudawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran. Dari mulai D4, komplit ya hari ini, D4, S1, S2, dan S3. Alhamdulillah pada hari ini kita semua berkumpul untuk
bersyukur ya, kita syukuran bahwa pada dalam setiap perjalanan adik-adik semua, rekan-rekan semua akhirnya sampai pada titik selesai, baik itu di D4, S1, S2 maupun S3. Perkenankan saya akan sharing sedikit, ini mungkin kalau yang untuk yang S3 sudah tidak relevan lagi ya, ini ada 5 orang S3, Pak Suwandi, Verdigo, dan juga, aduh saya tidak cukup jelas, tapi ada teman-teman S3 yang lainnya. Tapi ini untuk adik-adik kita yang S2 dan S3, S1, D4 yang mungkin masih kangen sama FISIP Unpad, ingin melanjutkan studi di FISIP Unpad. Highlight dulu ya, tolong ke slide berikutnya, Pak Iman. Ya, baik. Ini takutnya lupa ya, karena kita ini sebetulnya sebagian besar menyelesaikan studinya secara online ya. Jadi mungkin lupa dekan FISIP itu namanya siapa. Ya, ini ada Pak Widya, kemudian saya Ida Widya Ningsih, dan ada Pak Dr. Benny. Nah, di yang membantu kami di fakultas pengelola itu ada manajer pembelajaran, Pak Cece. Pak Cece berdiri dong, dadah-dadah ke belakang. Nah, ini yang rapi sekali. Ini yang ngasuh adik-adik S1 terutama ya, kalau S2, S3 nggak terlalu diasuh sama Pak Cece. Kemudian ada Ibu Erna Herawati, manajer riset inovasi dan kemitraan, Bu Erna. Ya, coba dadah-dadah dulu. Nah, ini untuk teman-teman yang S2, S3 atau S1 yang nanti kedepannya juga berminat melakukan kerjasama dengan FISIP Unpad, nanti akan banyak berhubungan dengan Bu Erna. Kemudian juga Pak Arief Firmansyah Esos MSI, manajer sumber daya perencanaan dan informasi. Pak Arief ke sini enggak? Oh, kesana lihat dulu kesana Pak Arief. Nah, ini Pak Arief. Ya, nanti kalau ketemu di jalan disapa lah ya. Ini keluarga besar FISIP Unpad. Kemudian ada Kepala Unit Internasionalisasi Ibu Anggia Utami Dewi SEP MSI PhD, Bu Anggia. Dan Kepala Unit Penjaminan Mutu Dr. Raden Ahmad Buhori SIP MSI. Oke. Baik. Di samping pengelola fakultas, FISIP Unpad ini seperti halnya berbagai fakultas di Unpad, kita memiliki 8 departemen. Beberapa kepala departemen ada di sini. Kepala Departemen Administrasi Publik Dr. Dr. Andas Asep Sumaryana, Pak Asum. Ya. Kemudian ada Kepala Departemen Ilmu Pemerintahan Profesor Dr. Utang Suwaryo MA. Sedang ada kegiatan lain. Ada Kepala Departemen Antropologi Dr. Dr. Anda Budiawati Supakat MA, tadi hadir nampaknya ada ujian ya. Di gedung di sana, di gedung C. Kemudian ada Kepala Departemen Sosiologi Profesor Dr. Dr. Anda Hajah Nunung Nurwati MS. Sedang ada kegiatan lain. Ada Kepala Departemen Hubungan Internasional Dr. Arvin Sudirman SIP MIR. Nampaknya ada kegiatan juga. Kemudian Kepala Departemen Kesejahteraan Sosial Ibu Binahati Hayati MS WPhD. Beliau sekarang sedang riset di NTT. Kemudian Departemen Administrasi Bisnis Dr. Aryanis Chan SIP MSI. Bu Aryanis ada? Oh, sedang ada bimbingan ya, dan Kepala Departemen Ilmu Politik Dr. Caroline Pascarina, tadi saya lihat ada. Nah. Okay. Di samping Kepala Departemen, ini sebetulnya FISIP Unpad itu memiliki 8 pusat studi. Beberapa kapusdi ada di sini, termasuk tadi Pak Dr. Herianto Bekti, selaku Kepala Pusdi Administrasi dan Kebijakan Publik ya, yang tadi ke depan. Ada Pusdi Politik dan Demokrasi, Pusdi Manajemen Pemerintah Lokal dan Desa, dan seterusnya. Nah, pusdi-pusdi ini adalah tempat di mana kami semua dosen, mahasiswa berkegiatan melakukan riset, pelatihan, dan lain-lain ya untuk mendukung tercapainya kinerja UNPAD menuju World Class University. Jadi nanti adik-adik, kalau misalnya sudah lulus tapi masih ada waktu luang, belum memiliki pekerjaan tetap, ini juga bisa menghubungi para kapusdi, karena biasanya kami juga banyak riset ya. Jadi bisa jadi intern di pusat studi ini. Untuk mahasiswa-mahasiswa S2, S3 juga disarankan, kalau yang alumni-alumni juga, kalau ingin bekerja sama,
melakukan banyak kajian, juga bisa menghubungi para Kapusdi atau para Kadep yang tadi kami sebutkan. Lanjutkan. Nah, untuk di S1 dan Sarjana Terapan di FISIP Unpad, S1 kita punya 8 prodi, mulai dari administrasi publik sampai yang paling bungsu ilmu politik. Ya, di sini mana ilmu politik ada berapa orang? Coba yang hadir. S1 IPO? Ya, enggak ada yang datang ya. Oh, ada satu. Oh, ada tuh pada malu-malu. Ini mahasiswanya Ibu Karol, Ibu Budi ya. Oke. Dari sosiologi, sarjana sosiologi mana? Sarjana sosiologi, ada berapa banyak yang hari ini datang? 4 orang. Kemudian dari administrasi bisnis? Oke, okay. Ada yang ngacungnya 2 ya, nggak dihitung itu. Administrasi bisnis, kemudian dari antropologi? Oke, okay, tidak ada yang hadir. Ada 1 orang. Dari ilmu pemerintahan, yang di ujung sana dulu. Oke, okay, ada komplit ya. Kesejahteraan sosial, S1 kesejahteraan sosial? Enggak ada yang hadir. Hubungan internasional, biasanya banyak. Hari ini enggak banyak. Ada 2 orang. Dan dari administrasi publik. Mana administrasi publik? Oke. Okay. Ini agak banyak ya mahasiswanya Bu Nina. Oke. Okay. Baik, selain S1 kita juga masih memiliki D4 ya. Mulai dari administrasi keuangan publik dan kearsipan digital. Hari ini mungkin belum ada dari Bislog dan digital karena baru lulus minggu-minggu kemarin. Tetapi nampaknya keuangan publik dan administrasi pemerintahan ada yang ikut wisuda. Ada berapa orang dari terapan? Oke, selamat ya. Ini adalah prodi-prodi yang paling bungsu, jadi tidak banyak yang lulus sekarang. Di samping program S1, kita itu punya program pasca sarjana. Nah ini, adik-adik S1 terutama dan juga yang dari S2, apabila berminat untuk melanjutkan studi ke pasca sarjana FISIP Unpad, kita memiliki 9 program S2, mulai dari administrasi publik sampai kebijakan publik. Jadi untuk S3-nya yang dari S2 mau ke S3, kita juga memiliki 4 program studi doktoral dengan beberapa konsentrasi. Jadi sosiologi itu ada 2 konsentrasi, sosiologi dan antropologi. Kemudian administrasi mulai dari administrasi publik, bisnis dan pemerintahan, kesejahteraan sosial, kemudian hubungan internasional dan ilmu politik. Nah, tentu saja mungkin ada beberapa di antara adik-adik yang sekarang sudah mengikuti fast track program dari S1 lanjut ke S2 dan mungkin juga ada yang dari S2 langsung lanjut ke S3 dan sudah di-granted gelarnya. Fast track program ini sebetulnya diperkenalkan dari tahun 2016. Apa syaratnya untuk teman-teman S2 nih yang mau lanjut ke S3, ini harus ada rekomendasi dari calon pembimbing ya, baik itu tesis, skripsi sebetulnya. Kemudian IPK di semester 2 itu 3,75, telah menyelesaikan setidaknya 30 SKS nilai TOEFL-nya dan juga tes kemampuan akademik. Ini untuk program fast track. Lanjut. Nah, untuk program magister di kami, ini ada 2 penerimaan ya, semester ganjil dan genap. Jadi kalender akademiknya kita mulai studi 15 Februari sampai 14 Agustus dan 15 Agustus sampai 14 Februari. Nah, tetapi cara kami menerima mahasiswa sekarang dibagi menjadi 3 sesi. Jadi untuk teman-teman S1 misalnya, mau melanjutkan studi, kalau yang untuk semester waktu studi tanggal 15 Februari sampai sampai Agustus nih tahun 2023 sudah tutup, tapi bisa daftar untuk periode penerimaan akademik berikutnya. Jadi setahun kami 3 kali merekrut mahasiswa semester ganjil dan genap sesi 1, 2 dan 3. Nah, kami juga menawarkan program magister jalur alumni berprestasi dan berkinerja. Nah, yang disebut dengan berprestasi berkinerja ini ada beberapa syaratnya. Pertama, ini bisa warga negara Indonesia atau asing, IPK-nya minimal 3,5 ya, S1 atau S2 3,5, kemudian diundang
oleh fakultas dalam program jalur alumni berprestasi dan berkinerja. Jadi nanti kalau berminat tinggal menghubungi manajer akademik tadi Pak Cecep ya yang duduk di pinggir tadi. Kemudian IPK untuk sarjana atau sarjana terapan. Jadi sarjana terapan juga boleh lanjut ke S2. Ya. Silakan lanjut ke S2, syaratnya juga sama, IPK-nya minimal 3. Kemudian memiliki rekomendasi minimal dari 1 referee, ini bisa dari pembimbing atau kaprodi, memiliki minimal 5 tahun pengalaman kerja atau saat ini sedang memegang jabatan sekurang-kurangnya setingkat manajer lini pertama dan diundang oleh fakultas dalam program ini. Jadi ini ada beberapa untuk alumni berkinerja itu bisa sudah agak lama lulusnya tapi sudah memiliki pengalaman kerja itu bisa diundang, tapi kalau fresh graduate juga bisa masuknya jalur prestasi ya. Jadi kemudian untuk program doktor kami menerima lulusan program magister atau spesialis yang lulusnya itu 2 tahun terakhir. Ini syaratnya warga negara Indonesia atau asing, minimal IPK-nya 3,8 dan minimal punya 1 publikasi di jurnal internasional bereputasi, memiliki rekomendasi dari 2 referee dan rekomendasi dari calon promotor dan diundang oleh fakultas. Surat undangannya sama dari manajer. Nah, kemudian juga untuk magister yang berkinerja syaratnya IPK-nya 3,25, rekomendasi dari 2 referee, memiliki rekomendasi atau LOE dari calon promotor dan memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun atau sedang memegang jabatan setingkat manajer di tingkat menengah dan juga sama harus ada undangan dari fakultas. Artinya kalau ada minat untuk melanjutkan program magister atau doktor melalui jalur alumni berprestasi atau berkinerja, nanti tinggal hubungi Bapak Manajer Pembelajaran ya Pak Cecep. Dilanjutkan. Nah, FISIP Unpad sampai bulan Juni kemarin kita sudah memiliki beberapa kerjasama. Tercatat setidaknya ada 47 partner internasional dari 17 negara dan ada 67 aktivitas kerjasama internasional dan tempat-tempat lokasi-lokasi kampus yang bekerja sama dengan kami itu mulai di hampir setiap benua ada ya, di Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Cina, Filipina, Jepang, Jerman, dan seterusnya. Jadi kita hampir setiap benua sudah ada mitra. Nah, mitra-mitra ini juga bukan hanya mitra riset, publikasi, ada juga dosen-dosen yang dibimbing ya, atau mahasiswa kami yang dibimbing oleh mitra kami. Dilanjutkan. Nah, saat ini contoh kerjasama apa saja, ada joint supervision diantaranya dengan Flinders University, Tohoku University, University Putra Malaysia, Science Malaysia, University Mara, dan seterusnya. Untuk double degree ada 1 program dengan Tohoku University Jepang, dan untuk kerjasama pembelajaran, seminar, kita ada kerjasama dengan University Kebangsaan Malaysia, University of Ljubljana Slovenia, Sang Kyun Kwan University Korea Selatan, dan Waseda University Jepang. Jadi nanti untuk pasca sarjana memungkinkan rekan-rekan itu nanti dibimbing oleh pembimbing dari mitra kami dari luar maupun khususnya untuk doktor ya, atau diuji dari penguji luar dan punya kesempatan untuk melakukan double degree. Nah, saat ini kami ada beberapa mahasiswa asing ya, international graduate student dari program master, doktoral, dan juga ada non-degree. Jadi kita punya ada 2 mahasiswa yang melakukan riset dari Australia dan dari Jepang, masuk menjadi program non-degree dan exchange student. Ada mahasiswa doktor dari beberapa negara dan juga magister. Insya Allah semester depan akan bertambah sekitar 40 orang mahasiswa asing lagi. Lanjutkan. Nah, tentu saja sepertinya kampus lain kita punya beberapa alumni. Alumni kita banyak sekali, tetapi ada beberapa prominent alumni ya yang tercatat menyelesaikan studi ini dalam beberapa kurun waktu terakhir. FISIP tentu saja sudah meluluskan puluhan ribu alumni dari tahun 70-an, tetapi ini yang lulus terakhir diantaranya ada anggota dewan ya Pak Dr. Cucun, kemudian Pak Dr. Ramson, Majen TNI Imam Edi Mulyono sebagai Duta Besar Indonesia untuk Venezuela, ada Pak Dede Yusuf, Pak Dr. Marito Magno dari Dirjen Ekonomi dan Pembangunan di Timor Leste,
Ibu Dian Triansah, Indonesian Permanent Representative di United Nations, Pak Muhammad Heri Saifuddin, ini Duta Besar Indonesia untuk Federal Republic of Somalia, Kongo, Kenya, Uganda, dan juga representatif untuk UNEP dan UN Habitat. Ada juga yang menjadi gubernur dan juga ada juga Pak Effendi Sibolon sebagai anggota dewan ya. Jadi sebetulnya banyak sekali alumni kita itu hanya salah satu apa contoh beberapa orang yang lulusnya baru-baru ya. Tapi sebetulnya sudah sangat banyak alumni-alumni kita yang memiliki karir sangat baik dan kami percaya adik-adik rekan-rekan semua itu bisa mencapai karir yang sangat baik setelah selesai dari Universitas Pajajaran. Nah, Universitas Pajajaran juga mencatatkan perkembangan yang cukup baik terkait dengan publikasi mahasiswa ya. Jadi mahasiswa kami itu didorong untuk bersama-sama dosen melakukan publikasi internasional. Ini adalah data yang kami catat, S2 dan S3 itu melakukan publikasi dari tahun 2021 sampai 22, ini statistik terakhir, menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari 40 menjadi 77 dan juga dari publikasi yang 23 naik jadi 52. Nah ini menjadi salah satu prasyarat untuk kelulusan di kami sehingga statistik publikasi internasional juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah beberapa mahasiswa di beberapa prodi, sepengetahuan saya juga di S1 ya sudah ada yang melakukan mencapai gelar sarjana melalui jalur publikasi. Ya, jadi sekarang ada model-model yang berbeda di dalam proses kelulusan mahasiswa, bukan hanya melakukan riset dan menulis skripsi, tesis disertasi, tetapi juga melalui jalur publikasi. Dilanjutkan. Oke, informasi lengkap terkait dengan pasca sarjana FISIP Unpad, bahkan kegiatan-kegiatan di FISIP Unpad bisa diikuti di beberapa media sosial kami, mulai dari website resmi FISIP Unpad ACID, terus kita juga punya YouTube, silahkan di follow, ada Instagramnya juga dan juga ada Facebooknya, jadi nanti bisa dilihat karena kami biasanya mengumumkan berbagai kegiatan secara online. Jadi kalau misalnya nanti sudah lulus tapi masih tetap kangen dengan dosen-dosennya, kemungkinan masih bisa bertemu secara daring. Ya, kami juga mengundang karena ada beberapa program yang sifatnya insidental, yaitu penawaran kerjasama riset dan postdoktoral di UNPAD, nanti biasanya akan diumumkan setiap tahun. Jadi silahkan teman-teman juga melamar untuk program-program tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Prof. Ida yang telah memberikan informasi mengenai program pasca sarjana. Selanjutnya, akan ada penyampaian informasi program Endowment Fund oleh Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi. Kepada Dr. Benny Alexandri, dipersilakan. Saya jadi ketinggian ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dekan, Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Guru Besar, Bapak Ibu Kadep, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Kapusdi, Bapak Ika Fisip, kemudian Bapak Ibu Manajer, adik-adik dari BEM dan Ormawa, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu orang tua wisudawan dan yang saya cintai, kami cintai dan banggakan, Akang dan Teteh wisudawan D4, S1, S2, S3. Pertama, sebelum saya sampaikan pemaparan mengenai Endowment Fund, mungkin kami mengucapkan selamat kepada adik-adik, Bapak Ibu semua yang sudah berhasil lulus pada tahun ini dan mudah-mudahan besok bisa wisuda dengan lancar.
Baik Bapak Ibu, kita ke endowment fund. Tadi kalau Ibu Wadek sudah menyampaikan mengenai S2, S3, saya bagian nagih uangnya begitu. Izin ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua, kita tahu adik-adik semua, mungkin yang udah lulus sudah tahu, tapi setengah tahu ya karena sudah keburu lulus, bahwa kita ini diamanahi oleh UNPAD untuk memiliki kelas hybrid 2023. Jadi Bapak Ibu, adik-adik semua, khususnya yang S1 dan D4 bisa melihat perkembangan dari kelas-kelas kita yang sudah berubah dari yang manual menjadi yang hybrid begitu ya. Ini kalau kita lihat petanya dari UNPAD Bangkit Bersama menjadi hybrid university, diawali dari pandemi COVID-19, kemudian pandemi COVID-19 tahap 1, kemudian pandemi COVID-19 tahap 2, dan harapannya nanti mencapai UNPAD masa depan yang mampu bersaing global, kemudian menciptakan model pembelajaran digital, menghasilkan lulusan unggul dan berkarakter, dan memiliki program degree dan non-degree yang bisa di-upscaling course-nya dan memiliki kepandirian PTNBH, sehingga mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Mangga, next. Nah, kemudian ada yang nanya, apa sih dana abadi UNPAD itu sebetulnya, Bapak Ibu? Dana abadi itu sebetulnya amanah dari universitas. Ini pesan dari Bu Rektor adalah untuk mendapat dukungan dari keberlanjutan dan kemandirian UNPAD di masa yang akan datang. Kami mengajak berbagai pihak untuk ikut serta dalam program ini, di mana pemanfaatannya harus mendukung dan bermanfaat bagi UNPAD sendiri dan juga berdampak bagi masyarakat. Ini menurut Ibu Rektor Prof. Rina Indiastuti. Silakan next. Kemudian dana abadi ini adalah dana investasi yang diperoleh dari donasi alumni dan simpatisan UNPAD, di mana dana abadi ini bersifat simpanan yang akan dikembangkan dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh mahasiswa dalam menempuh studinya dan mengembangkan riset dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi dana abadinya dikumpulkan, kemudian nanti pemanfaatnya bisa dilakukan atau dimanfaatkan oleh adik-adik kita yang belum alumni di FISIP, begitu ya. Biasanya UKT untuk kegiatan prodi dan departemen dan juga untuk fasilitas dan kegiatan kemahasiswaan, di mana arahannya dari fakultas kemudian ke universitas nanti disampaikan ke Dikti. Sebagai catatan bahwa dana abadi ini sebetulnya juga merupakan hampir semua universitas besar di dunia memiliki dana abadi atau endowment fund yang nanti pemanfaatannya untuk adik-adik atau untuk keluarga kita di fakultas. Nah, ini sebagai gambaran yang ada di FISIP, Bapak Ibu, orang tua mahasiswa mungkin belum, atau yang sedang di pasca sarjana mungkin belum pernah lihat yang di kampus Jatinangor, pun sebaliknya yang di Jatinangor belum pernah lihat di Dago. Kita memiliki beberapa fasilitas yang mendukung kelas hybrid, yaitu ini contohnya adalah podcast dari Bank Mandiri. Kemudian ini adalah contoh kelas hybrid ya di setiap kelas. Lanjut, nah ini contohnya. Nah ini juga pojok literasi keuangan dari Bank BSI, salah satu rekanan kita. Kemudian ini adalah perpustakaan dari Bank Mandiri yang ada di lantai 3 gedung C. Ini sifatnya co-working space yang nanti bisa dimanfaatkan oleh adik-adik kita yang masih berkuliah ya. Kemudian ini yang paling baru adalah saung ya, saung digital. Letaknya di belakang kita itu Bapak Ibu, nah, nanti bisa melihat. Ini saung digital ini penampakan dari atas ya. Nah ini dari saung ini harapannya kuliah nggak lagi di kelas tapi bisa di saung begitu ya. Dosennya di kelas, kemudian nanti mahasiswanya mengambil posisi di sekitaran FISIP. Arahannya adalah semua dosen, dosen dan mahasiswa sedapat mungkin semester ini bisa ke kampus supaya nanti lebih mudah proses pembelajaran, dan biasanya dengan bertemu biasanya lebih terasa lah kuliahnya dibanding dengan online begitu ya. Mangga lanjut. Nah ini dana abadi apa ya? Kalau dana abadi gimana kalau cara menyumbangnya? Ini bisa dibuka di websitenya dana abadi UNPAD, endowment.unpad.ac.id.
diklik pojok kanan atas itu ada endowment-nya, donasinya diklik, kemudian yang berikutnya nanti siapa yang dapat berkontribusi antara lain adalah masyarakat luas dan alumni. Kemudian beberapa pihak bisa dibaca keterangannya, kemudian yang berikutnya. Nah, ini berapa boleh nyumbangnya? Nyumbangnya berapapun boleh ya. 10.000 juga boleh begitu ya. Kalau misalnya Bapak, Ibu, adik-adik semua punya keinginan untuk menyumbang, kemudian dipilih 100.000, 500.000, 1 juta, 2 juta 500, 10.000 boleh bisa diketik di situ ya. Jadi ada pilihan template tapi ada juga yang bisa diketik itu bisa. Nah, misalnya dimasukkan namanya sebelumnya. Nah, kemudian yang paling penting adalah diketik di situ penyumbangnya adalah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, karena nanti akan kembali ke Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan tulis pesan di situ adalah sumbangan A alumni FISIP untuk dana abadi FISIP, begitu ya. Kemudian targetnya donasi adalah di FISIP. Nah, kalau Bapak, Ibu, adik-adik semua sudah nyumbang, nanti akan masuk ke emailnya keterangan bahwa kita sudah nyumbang, yaitu bukti pembayaran masuk ke email kita. Gimana cara bayarnya? Bisa juga pakai GoPay dan sebagainya, atau di barcode-nya di scan di dalam tampilannya, begitu ya, di dalam tampilan website-nya. Begitu ya. Nah, sebetulnya juga bisa nanya nih ke Pak Manager, Pak Arief ya. Wah, ini ganteng banget fotonya nih. Ya, ini Pak Arief bisa dihubungi, ada di depan, tadi udah ditepuk tanganin, gak usah tepuk tanganin lagi mungkin ya. Kemudian nanti bisa kita berikan Certificate of Appreciation untuk pemberian penghargaan dari Pak Dekan. Selanjutnya, oke, mungkin begitu Bapak Ibu, sebagai penutup mungkin sekali lagi kami ucapkan adik-adik semua, Bapak Ibu semua yang sudah lulus dari FISIP 4 untuk semakin sukses, kan semakin berhasil di masa yang akan datang, dan jangan lupa untuk ingat kepada FISIP ya, nanti kami juga memerlukan data Bapak Ibu untuk perankingan QS begitu ya, nanti mungkin Bapak Ibu tetap berkoneksi berhubungan dengan kaprodinya untuk mendata posisi Bapak Ibu dan adik-adik semua untuk mendata kira-kira sesudah lulus ada di mana. Terima kasih, satu FISIP bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Benny yang telah memberikan informasi mengenai program Endowment Fund. Hadirin sekalian, agenda selanjutnya adalah pembacaan wisudawan terbaik dari masing-masing program studi. Kepada yang disebutkan namanya, dimohon maju ke atas panggung. Wisudawan terbaik gelombang 2 tahun akademik 2022-2023 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Kepada Saudari Siti Ma'ani Nina, jenjang pasca sarjana doktor dalam program studi administrasi bisnis dengan capaian IPK 4,00 predikat pujian. Kepada Saudari Salma Anissa, jenjang pasca sarjana magister dalam program studi administrasi bisnis dengan capaian IPK 3,93 predikat pujian. Kepada Saudara Muhammad Rifael Mahmudi, jenjang sarjana dalam program studi administrasi publik dengan capaian IPK 3,84 predikat pujian. Kepada Saudari Siva Azra Mahira Sitorus, jenjang sarjana dalam program studi hubungan internasional dengan capaian IPK 3,75 predikat pujian. Kepada Saudari Nurul Iza Nabila, jenjang sarjana dalam program studi kesejahteraan sosial dengan capaian IPK 3,79 predikat pujian. Kepada Saudari Nur Izharul Haq, jenjang sarjana dalam program studi ilmu pemerintahan dengan capaian IPK 3,69 predikat pujian. Kepada Saudari Gina Intania, jenjang sarjana dalam program studi antropologi dengan capaian IPK 3,61 predikat pujian.
kepada saudara Andi Ahmad Alfian jenjang sarjana dalam program studi administrasi bisnis dengan capaian IPK 3,71 predikat pujian. Kepada saudari Faras Alifa Semendawai jenjang sarjana dalam program studi sosiologi dengan capaian IPK 3,65 predikat pujian. Kepada saudara Dava Rifki Putra Komarudin jenjang sarjana dalam program studi ilmu politik dengan capaian IPK 3,64 predikat pujian. Kepada saudari Dinda Hanifah jenjang sarjana terapan dalam program studi administrasi keuangan publik dengan capaian IPK 3,89 predikat pujian. Kepada saudari Dinda Elton Putri jenjang sarjana terapan dalam program studi administrasi pemerintahan dengan capaian IPK 3,97 predikat pujian. Selanjutnya, kepada Dr. Widya, Prof. Ida, dan Dr. Beni, dipersilakan untuk maju ke panggung dan memberikan penghargaan simbolis berupa sertifikat serta bunga kepada wisudawan terbaik gelombang 2 tahun akademik 2022-2023 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Salma Anissa, Program Studi Administrasi Bisnis. Saudara Muhammad Rifael Mahmudi, Program Studi Administrasi Publik. Saudari Siva Azra Mahira Sitorus, Program Studi Hubungan Internasional. Saudari Gina Intania, Program Studi Antropologi. Saudara Andi Ahmad Alfian, Program Studi Administrasi Bisnis. Saudari Faras Alifa Semendawai, Program Studi Sosiologi. Saudara Dava Rifki Putra Komarudin, Program Studi Ilmu Politik. Saudari Dinda Hanifah, Program Studi Administrasi Keuangan Publik. Saudari Dinda Elton Putri, Program Studi Administrasi Pemerintahan. Kepada tim dokumentasi, kami persilakan untuk mengambil foto para calon wisudawan dan Dr. Widya, Prof. Ida, dan Dr. Beni di atas panggung. Terima kasih atas penghargaan simbolis yang telah diberikan kepada calon wisudawan terbaik. Beri-
berikutnya, sambutan dari perwakilan calon wisudawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran, yaitu Saudari Salma Anissa dari Program Pasca Sarjana Administrasi Bisnis tahun 2021. Kepada Saudari Salma, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dekan Fisip Unpad, Bapak Dr. Widya Setiabudi Sumadinata, MTMSI, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan, yang terhormat jajaran manajer Fisip Unpad, yang terhormat seluruh kepala departemen dan Ketua Program Studi, khususnya Kaprodi Pasca Adbis, Bapak Dr. Anang Muftiadi, yang terhormat seluruh Bapak Ibu dosen Fisip Unpad yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang saya cintai, seluruh para orang tua rekan-rekan wisudawan dan seluruh rekan-rekan wisudawan yang sangat saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat sehat dan nikmat waktu untuk kita semua bisa berkumpul siang hari ini pada acara syukuran dan pelepasan calon wisudawan Fisip Unpad. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang luar biasa ini, sebuah kebanggaan bagi saya Salma Anissa bisa berdiri di sini untuk menyampaikan sedikit ungkapan rasa syukur mewakili rekan-rekan wisudawan khususnya dari jenjang pasca sarjana. Sejujurnya untuk saya dan rekan-rekan magister khususnya proses studi kami terasa begitu cepat. Rasanya baru kemarin kami melengkapi berkas-berkas pendaftaran, kemudian diwawancara oleh Bapak Ibu dosen untuk mendaftar program pasca sarjana. Tapi alhamdulillah hari ini sudah di sini dan besok insya Allah akan melaksanakan proses wisuda. Alhamdulillah 3 dari 4 angkatan saya bisa menyelesaikan studi dalam 3 semester. Semoga bisa menjadi motivasi dan penyemangat untuk rekan-rekan sarjana khususnya. Saya sangat merekomendasikan apabila ingin melanjutkan studi di Fisip Unpad karena masya Allah Bapak Ibu dosennya sangat-sangat suportif. Jadi jangan ragu, jangan takut, insya Allah prosesnya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan dengan cepat. Mewakili rekan-rekan wisudawan, saya yang pertama ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua yang sudah selalu mendoakan. Terima kasih kepada Fisip Unpad yang sangat kami cintai, tempat kami belajar dan berkembang mencari ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dosen, khususnya para Bapak Ibu dosen administrasi bisnis, para pembimbing saya, Prof. Samun dan Pak Dr. Herwan sudah membimbing, membantu, mendukung, mendidik, banyak memberi ilmu yang bermanfaat, banyak membagikan pengalaman berharga untuk kami, menjadi bekal untuk menghadapi masa depan kami masing-masing. Terima kasih juga kepada seluruh tenaga kependidikan yang sudah melayani kami sepenuh hati, yang sudah banyak membantu khususnya persyaratan akademik kami sampai akhirnya kami besok bisa melaksanakan wisuda. Kepada seluruh rekan-rekan wisudawan yang saya banggakan, selamat sekali lagi yang sebenarnya atas pencapaian yang sudah sama-sama kita raih saat ini. Saya yakin apapun jenjangnya, kita semua sama-sama melewati proses yang sama sekali tidak mudah. Pasti kita semua punya struggle kita masing-masing dalam perjalanannya. Saya yakin kita pasti punya momen di mana entah kenapa rasanya berat gitu ya untuk menyelesaikan studi ini. Tapi alhamdulillah kita bisa bertahan dan menjaga komitmen kita sehingga kita bisa menyelesaikan studi kita dengan baik. Semoga ilmu dan berkah yang kita dapatkan bisa menjadi berkah. Semoga kita semua bisa sukses di jalan kita masing-masing. Semoga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan orang banyak. Kemudian walaupun tanggung jawab kita sebagai mahasiswa sudah selesai, semoga kedepannya sebagai alumni kita bisa terus memberikan kontribusi positif bagi Fisip Unpad yang kita cinta ini supaya bisa lebih baik lagi.
Sekali lagi selamat untuk rekan-rekan wisudawan. Insya Allah sampai bertemu lagi besok di Geraha Sanusi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Salma atas kata sambutannya. Berikutnya, sambutan dari perwakilan calon wisudawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran, yaitu Saudara Dinda Elton Putri dari Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Pemerintahan tahun 2018. Kepada Saudari Dinda, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat dekan yang kami hormati, wakil dekan, guru besar hingga alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran, kemudian seluruh ketua program studi serta jajarannya dan seluruh sivitas akademik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran, dan yang saya banggakan seluruh rekan wisudawan dan juga wisudawati Universitas Pajajaran gelombang 2 periode 2023 dan 2022. Segala puji dan syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala karena bekas atas rahmatnya kita semua bisa hadir di acara pelepasan wisuda pada hari ini. Perkenalkan, saya Dinda Elton Putri dari Program Studi Administrasi Pemerintahan. Di sini mau menyampaikan sedikit patah kata untuk semuanya. Dan di sini mungkin saya harus jujur bahwa ini adalah momen yang sangat spesial bagi saya. Karena saya bisa diberikan kesempatan untuk berdiri dan juga untuk berbicara di depan banyak sekali individual hebat dan juga besar yang tentunya sudah membawa perubahan atau akan membawa perubahan bagi Indonesia. Berbicara mengenai perjalanan saya selama kurang lebih 4,5 tahun di Universitas Pajajaran, saya merasakan banyak sekali memori dan juga momen yang tidak terlupakan. Saya merasa bahwa banyak sekali yang telah dibantu baik itu oleh rekan-rekan sesama wisudawan atau mungkin dari seluruh sivitas akademik FISIP Unpad. Tak terasa waktu sudah berlalu dan kebersamaan kita ketika duduk di bangku kuliah ini akan terhenti dan kita tahu bahwa setelah ini kita akan mengambil langkah masing-masing. Tapi satu fakta yang perlu kita ketahui itu adalah mengenai persaingan, ketatnya persaingan yang akan kita hadapi, utamanya mungkin untuk teman-teman dari S1, sarjana, yang akan melanjutkan ke dunia pekerjaan. Oleh karena itu, kita sebagai wisudawan ini harus selalu bersemangat dan juga berpikir strategis ke depannya mengenai langkah apa yang mau kita lanjutkan dan juga buktikan kepada dunia bahwa kita sebagai lulusan yang berkarakter dan juga dapat memberi dampak baik bagi Indonesia dan mewakili FISIP Universitas Pajajaran. Keberhasilan kami semua ini tidak akan mungkin bisa sampai dengan saat ini tanpa dukungan dan juga bimbingan seluruh dari sivitas Universitas Pajajaran. Terima kasih sebelumnya untuk seluruh pimpinan fakultas universitas, bapak ibu semua dosen pembimbing kami, dosen dari ilmu prodi yang telah membantu kami, mengantarkan kami, memberikan transfer ilmu kepada kami hingga kita akhirnya bisa berada di titik saat ini. Kemudian untuk kedua orang tercinta yang mungkin masih ada atau mungkin sudah melewati kita terlebih dahulu, kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya sebanyak-banyaknya atas segala usaha dan juga kerja keras yang akhirnya membawa kita hingga titik ini. Yang terakhir saya berikan pesan untuk teman-teman wisudawan semuanya. Alhamdulillah saya ucapkan selamat sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Karena melewati berbagai dinamika yang terjadi dari proses transisi offline hingga online, kembali lagi offline, dan akhirnya alhamdulillah kita bisa sampai di titik ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Dinda atas sambutannya. Berikutnya, kami persilakan kepada orang tua atau pendamping dari para calon wisudawan terbaik naik ke atas panggung untuk mendampingi para calon wisudawan terbaik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran.
kami persilahkan juga kepada Kepala Program Studi Administrasi Publik Jenjang Sarjana, Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Jenjang Sarjana, dan Kepala Program Studi Ilmu Politik Jenjang Sarjana untuk mendampingi calon wisudawan terbaik Gelombang 2 tahun 2022-2023. Kami ucapkan selamat kepada orang tua dan pendamping atas keberhasilan putra putri serta pasangannya untuk mencapai titik akhir masa perkuliahan jenjang pasca sarjana, sarjana dan sarjana terapan. Tidak mudah bagi para orang tua atau pendamping untuk berjuang demi mensukseskan putra putrinya sampai pada titik ini. Dengan banyaknya jerih payah, tentu tidak menghasilkan hal yang mengecewakan, namun menjadi hasil yang membanggakan. Kami turut berbahagia atas capaian dari calon wisudawan. Kami persilakan kepada calon wisudawan untuk menyampaikan ungkapan terima kasih serta bunga kepada para orang tua. Yakin semua yang kakak bisa lewatin dan kakak capai saat ini hasil dari doa-doa mama. Makasih banyak, mama udah mengusahakan apapun, rela berkorban untuk memberikan yang terbaik untuk kakak sebagai anaknya. Semoga pencapaian kakak yang sedikit ini bisa menjadi hadiah kecil, dan semoga kakak bisa selalu menjadi penyejuk hati mama. Makasih ya ma. Kepada tim dokumentasi, kami persilakan untuk menangkap foto para calon wisudawan terbaik serta pendampingnya. Pendamping dan calon wisudawan terbaik untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan kami harap
para hadirin untuk kondusif agar acara dapat kembali berlangsung. Sekali lagi selamat kepada wisudawan terbaik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran pada wisuda gelombang 2 tahun akademik 2022-2023. Hadirin sekalian, sebelum ke agenda berikutnya, marilah kita saksikan penampilan dari Society atau Social Politik Music Community. Society merupakan unit kegiatan mahasiswa di bidang musik FISIP Unpad. Kepada Society, kami persilahkan. Ya, sebelumnya kami dari Society ingin mengucapkan selamat kepada Akang Teteh yang telah menyelesaikan studi di Universitas Pajajaran FISIP kita tercinta. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Ini adalah lagu persembahan dari kami Society. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng ya. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Semua salahmu ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Luka-luka hilang lalukan, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka, katakan pada pada diri sendiri. Hebat dia terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, terus aku makna cukup. Luka-luka hilang lalukan, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka, katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Kau terlalu berharga untukku.
tepuk tangan yang meriah sebagai ucapan terima kasih atas penampilan yang luar biasa dari Society. Hadirin sekalian, agenda berikutnya adalah pengumuman calon wisudawan termuda dan wisudawan tercepat gelombang 2 tahun akademik 2022-2023 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Kepada Saudari Putri Anastasia Pasinta Diva Manuru sebagai wisudawan termuda dan tercepat dalam jenjang sarjana dari program studi administrasi bisnis dengan umur 21 tahun 4 bulan 5 hari dan lulus pada tanggal 19 Juli 2022. Kepada Saudari Nadia Alia Sabarina sebagai wisudawan termuda dalam jenjang sarjana terapan dari program studi administrasi pemerintahan dengan umur 21 tahun 6 bulan 13 hari. Kepada Saudari Rizka Mega Aisyah Nurfauzia sebagai wisudawan tercepat dalam jenjang sarjana terapan dari program studi administrasi pemerintahan dengan lulus pada tanggal 11 Agustus 2022. Kepada Saudari Nidaul Mutmainah sebagai wisudawan termuda dalam program pasca sarjana magister dari program studi ilmu pemerintahan dengan umur 23 tahun 7 bulan 11 hari. Kepada Saudara Arbi Abdul Kahfi sebagai wisudawan tercepat dalam program pasca sarjana magister dari program studi administrasi bisnis dengan lulus pada tanggal 28 November 2022. Kepada Saudari Nurdiana Agustina sebagai wisudawan termuda dalam program pasca sarjana doktor dari program studi administrasi bisnis dengan umur 28 tahun 3 bulan 5 hari. Kepada Saudari Siti Ma'ani Nina sebagai wisudawan tercepat dalam program pasca sarjana doktor dari program studi administrasi bisnis dengan lulus pada tanggal 9 Desember 2022. Selanjutnya, kepada Kepala Program Studi Sarjana Administrasi Bisnis, Sarjana Terapan Administrasi Pemerintahan, Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan, dan Pasca Sarjana Administrasi Bisnis, dipersilakan naik ke atas panggung untuk mendampingi calon wisudawan termuda dan tercepat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Dan kami undang untuk Bapak Widya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran untuk memberikan penghargaan simbolis berupa sertifikat kepada wisudawan tercepat dan termuda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Itu siapa? Nadia Alia. Saudari Nadia Alia, Program Studi Administrasi Pemerintahan. Sekali lagi kami undang untuk Dr. Widya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran untuk memberikan penghargaan simbolis berupa sertifikat kepada wisudawan tercepat dan wisudawan termuda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Saudari Nadia Alia, Program Studi Administrasi Pemerintahan. Saudari Rizka Mega Aisyah Nurfauzia, Program Studi Administrasi Pemerintahan. Saudari Nidaul Mutmainah, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Saudari Nurdiana Agustina, Program Studi Administrasi Bisnis. Thank you.
Bu ya? Udah belum? Sekarang. Kepada tim dokumentasi, kami persilakan untuk mengambil foto para calon wisudawan termuda dan tercepat. Terima kasih atas penghargaan simbolis yang telah diberikan kepada calon wisudawan tercepat dan calon wisudawan termuda. Kepada Bapak Widya, Bapak dan Ibu Kepala Program Studi dan calon wisudawan tercepat dan termuda, kami persilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekali lagi selamat kepada calon wisudawan tercepat dan termuda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran pada wisuda gelombang 2 tahun akademik 2022-2023. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Lutfi Tirapi ME. Kepada Bapak Lutfi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada Bapak Ibu semua. Sebelum memimpin pembacaan doa, saya mohon izin untuk memimpin dalam tata cara peribadatan agama Islam. Kepada seluruh hadirin yang beragama selain Islam, kami mohon untuk dapat menyesuaikan sesuai dengan tata cara peribadatannya masing-masing. Mari kita menundukkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga rahmat dan karunia-Nya dilimpahkan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin ya Allah ya Rabbani Tuhan kami. Pada hari ini dengan izinmu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran melaksanakan pelepasan kepada calon wisudawan. Ya Rabbana berkahi dan rahmatilah kegiatan ini serta seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Dan jadikanlah kebaikan kepada kami semua yang mengikutinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala daya upaya kuasa adalah milik-Mu. Pada hari ini, para calon wisudawan telah menyelesaikan seluruh tahapan studi yang telah dilakukan. Ya Allah, ya Rabbani Tuhan kami, jadikanlah segala daya upaya ikhtiar yang dilakukan sebagai amal ibadah, amal soleh yang bernilai di hadapan-Mu. Jadikanlah segala ilmu yang diperoleh sebagai ilmu yang bermanfaat, yang kelak akan menjadi amal jariah bagi seluruh calon wisudawan. Dan jadikanlah pula, ya Rabbana, para calon wisudawan FISIP UNPAD menjadi generasi penerus bangsa yang akan membawa bangsa negara ini menuju kondisi yang lebih baik. Dan ya Rabbana, Engkau yang maha memberi pertolongan, yang maha membukakan jalan. Maka mudahkanlah jalan dan ikhtiar seluruh calon wisudawan FISIP UNPAD untuk menggapai segala cita-cita, menggapai segala impian dan harapan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pemilik segala ilmu. Tiada sedikit pun ilmu dalam diri kami kecuali adalah titipan-Mu. Maka jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur dengan ilmu, yang beribadah dengan ilmu. Dan jadikanlah ilmu yang Kau titipkan pada kami sebagai sumber ketaatan kami kepada-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Karim, ya Tuhan kami. Tiada satupun dari kami yang luput dari dosa dan salah dalam kehidupan ini. Maka ampunilah ya Rabbana dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, serta dosa para pemimpin kami. Seraya bimbinglah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang baik dan akhirkanlah hidup kami dalam ketaatan yang baik pada-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, tiada tempat kami memohon dan meminta kecuali hanya kepada-Mu, maka perkenankanlah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, agenda berikutnya adalah sesi foto bersama.
Kepada para calon wisudawan yang akan disebutkan, dimohon maju ke atas panggung berdasarkan pembagian sesi foto. Kepada Dr. Widya, Prof. Ida, dan Dr. Beni, dimohon persiapan untuk maju ke atas panggung guna foto bersama. Sesi foto yang pertama dimulai dari program doktor. Kepada calon wisudawan program doktor, dipersilakan maju ke atas panggung.